World Bank kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dalam outlook yang dirilis Oktober 2019. Perekonomian baik global maupun berbagai negara diperkirakan masih akan tumbuh melambat. World Bank memperkirakan tahun ini ekonomi global hanya akan tumbuh 2,5% atau 0,2% lebih rendah dibanding outlook sebelumnya yang dibuat April lalu. Proyeksi pertumbuhan negara maju dipangkas 0,1% menjadi 1,6% dan negara berkembang diperkirakan hanya tumbuh 3,7%, lebih rendah 0,5% dari outlook sebelumnya. World Bank juga memangkas proyeksi mayoritas negara-negara ASEAN. Ekonomi Indonesia diprediksi hanya tumbuh 5,0%, dipangkas 0,2%. Proyeksi Filipina bahkan dipangkas 0,6% dan Thailand turun 1,1%. Diprediksi hanya tumbuh 2,7%. Vietnam dan Kamboja diperkirakan masih cukup stabil sehingga World Bank mempertahankan proyeksi sebelumnya. Sementara proyeksi Myanmar justru naik 0,1% menjadi 6,6% tahun ini.